ada lagu terbaru dari Zinedine Zidane yang judulnya Apa Kabarmu Sayang. Oh ya. Langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down. Oh ya, di intro pertama chordnya ada F, ada G, ada E minor, ada A, ada D minor, ada G, lalu C. Oir chord orinya ada di G crash. Saya pakai F. Oir band KB Bodoiso. Gampang toh? Langsung meluncur ke intro pertama dengan strumming-nya. Celu seket. Setelah intro pertama selesai, langsung lanjut ke song pertama. Di song pertama chordnya ada C, lalu A minor, lalu D minor, dan G. Wow, easy banget. Ayar langsung meluncur ke song pertama dengan strumming masih sama kayak tadi. Telu seket. Setelah song pertama selesai, langsung lanjut ke song kedua. Di song kedua chordnya masih ada C juga, lalu A minor, lalu D minor, lalu G. Wow, gampang lagi. Ayo langsung meluncur ke song kedua dengan strumming masih sama. Celu seket. Setelah song kedua selesai, langsung lanjut ke song bridge. Di song bridge chordnya juga sama, ada C, lalu A minor, lalu D minor, lalu G. Oyer langsung meluncur ke song bridge dengan strumming masih sama. Terus seket. Setelah song bridge selesai, langsung dilanjut dengan song ref. Di song ref chordnya masih ada F, lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, lalu C, dan C7. Tambah centian. Akhir langsung meluncur ke song ref dengan strumming masih sama. Celu seket. Semoga video chord ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.